Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ أُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, sidang tetamu-tetamu Allah Ta'ala yang dimuliakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini. Kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam rumah Allah dengan sama-sama kita melaksanakan kewajipan, kefarduan kita kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dengan itu kita meruangkan masa kita di antara maghrib dan isya, masih lagi kita berada dalam rumah Allah. Sama-sama kita lintaskan hati kita dengan sama-sama kita niatkan beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, pertemuan kita pada malam yang mulia ini di penghujung Syawal, malam yang ke-30 Syawal. Sekejap saja masa yang berlalu, kepada kita semua, kita telah berpuasa Ramadan. Lalu di dalam bulan Syawal disunatkan pula kepada kita melaksanakan puasa selama 6 hari. Summa atba'ahu sittam min Syawal. Selepas kita sebulan berpuasa Ramadan, maka baginda memerintahkan kita pula kalau kita ikuti puasa 6 hari dalam bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seolah-olah kita sepanjang tahun berpuasa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala beri ruang dan puang kepada kita dapat sama-sama kita menyelesaikan ibadah Ramadan, dapat kita selesai pula 6 hari di dalam bulan Syawal. Justru itu, di saat ini kalau kita lihat, esok lusa berangkatlah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang
menjadi tetamu Allah, Duyufur Rahman, sama-sama akan berakat penembangan yang pertama, tak silap saya pada 27 hari bulan 8. Allahu Akbar. Sekejap je masa yang berlalu kepada kita, justru itu sama-samalah kita bermuhasabah dan merenung ke arah diri kita untuk kita mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan pada malam yang mulia ini, sama-sama kita menghayati akan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita, yang membicarakan kepada kita golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu yawmal qiyamati fi zillihi yawma il yawma la zilla illa zillu, imamun adil wa shabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dhakarallaha fi khalah fafadat aynah wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masjid ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. Jadi pada malam yang mulia ini, sama-samalah kita merenung dan menghayati hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita, yang dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dilindungi Allah di bawah lindungannya di waktu tidak ada perlindungan selain lindungannya. Jadi dalam hadis ini, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan memberitahu kepada kita, yakni 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada lindungan yang lain, hanya teduhan dan lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita meyakini bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, di antara orang yang selamat, orang yang berada di bawah naungan dan bayangan dan teduhan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika itu tidak, di waktu itu tidak ada perlindungan selain perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya dinyatakan dalam hadis ini, imam yang adil. Yang keduanya, pemuda yang masa mudanya beribadah kepada Allah. Yang ketiganya, orang yang menyebut nama Allah ketika bersendirian lalu menitis air matanya. Yang keempatnya, lelaki yang tergantung hatinya di masjid. Yang kelima, orang yang berkasih sayang kerana Allah semata-mata. Yang keenam,
lelaki yang dirayu oleh seorang perempuan cantik, tetapi dia menolak dan berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah dan yang ketujuhnya dan orang yang bersedekah dan disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi tujuh golongan yang akan mendapat naungan, teduhan dan bayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pada malam yang mulia ini kita menghitung dan bermuhasabahlah diri kita dalam tujuh golongan yang disebutkan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa adalah kita? Tak? Tujuh. Kan tak ada sutin. Jadi kita renung dan kita muhasabah pada malam yang mulia ini. Tak perlu kita pergi jauh-jauh. Kita merenung dan muhasabah diri kita sendiri, ahli keluarga kita, anak-anak kita. Tak? Ada tak dalam tujuh perkara yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang mustahak pada kita. Kita tengok huraiannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa tujuh golongan manusia yang mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat ialah, yang pertamanya, pemimpin yang adil. Di antara ciri-ciri pemimpin yang adil yang akan mendapat naungan, lindungan Allah pada hari kiamat ialah pemimpin yang mencari keredaan Allah, bukan kerana mereka ingin mencari kesenangan dan kemewahan dunia semata-mata. Allahu Akbar. Jadi dalam kitab ini memberi huraian kepada kita bahawa pemimpin, di antara pemimpin yang disebutkan oleh baginda ini, ciri pemimpin yang adil yang akan berada di bawah naungan dan teduhan Allah Ta'ala, di antara cirinya ialah pemimpin yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hisaplah, kita hitunglah diri kita. Tak payah kita kata orang lain lah. Tak, kita hitung kepada diri kita. Kalau kita ni pemimpin, kita lihat diri kita, kita renung diri kita, kita muhasabah diri kita. Adakah kita masuk dalam golongan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan duduk pada diri masing-masing. Dah. Kita tak tahu dia pemimpin ke, dia duduk pemimpin ni kerana apa, wallahu alam. Dah. Yang penting kepada kita di sini bahawa dia menghitung dan menilai diri masing-masing, melihat. Tak. Kalau tiada ciri ini, kita bimbang, kita tidak berada di bawah naungan dan teduhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kita bimbang, takut-takut kita akan dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita bimbang. Pemimpin juga perlu memanfaatkan diri mereka supaya boleh diharapkan untuk memandu rakyat yang dipimpinnya. Ini kita kena lihat. Tak. Kita tak berebut nak jadi pemimpin. Tanggungjawab yang begitu besar. Bukan hanya dalam keluarga, dalam suasana masyarakat, negara, negeri. Kita juga jangan lupa pemimpin dalam rumah tangga kita. Pemimpin kepada anak isteri kita. Kita jangan pergi jauh. Nah, pergi jauh susah kita berlanding. Kita fikir kita pergi kepada ke arah diri masing-masing. Kalau dia pegang jawatan, sesuatu jawatan, dia kena muhasabah, kena lihat diri kita dengan menghitung diri mereka itu. Adakah dia pemimpin yang dicirikan oleh kitab kita ini, pengarang kitab ini, yang menyatakan di antara ciri yang dimaksudkan dalam hadis ini iaitu pemimpin yang mencari keredaan Allah Ta'ala, yang memimpin kerana Allah,
ia berpandukan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan jalan itu, maka selamatlah ia hidup di dunia dan hidup mereka di akhirat. Jelas dalam mengatur hala tuju dan matlamat kepimpinan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Kita bertanggungjawab. Kita tak pergi jauh lah, kita sebagai ibu bapa, pemimpin dalam keluarga kita, bagaimana kita mentarbiahkan anak-anak kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau jalan yang lain. Ini kita bimbang. Tak, anak kita besar macam mana? Semayang tak, puasa tak, menutup aurat tak? Itu penting kita lihat. Kita tak boleh pergi pada jauh-jauh. Kita lihat dalam keluarga kita. Adakah di dalam keluarga kita tadi kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab pas sini pun payah dah kita nak jawab, payah dah kita nak hitung keadaan kita. Dah, ini perlu kepada kita muhasabah diri kita. Bukan kita pergi kepada muhasabah diri orang lain. Dah, kita muhasabah diri kita, kita renung, kita fikir. Allahu Akbar. Allah Ta'ala pilihku menjadi ketua keluarga. Macam mana keadaan isteriku? Tutup aurat tak? Anakku semayang tak? Tutup aurat tak? Nah, kita duk fikir jauh. Kita fikir dalam suasana keluarga kita. Kalau kita dah memimpinnya ke arah yang baik, bertunjuk ajar terbiah agama, didikkan agama, alhamdulillah kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita sebaliknya, inilah yang kita bimbang. Di akhirat kelak tak ada lah pertolongan lain. Tak ada dah. Nak harap kepada siapa? Tak, hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda yang masa mudanya banyak dihabiskan kerana beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Masa muda, dia menggunakan masa mudanya yang terbaik. Dia beribadah kepada Allah. Dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia buang perkara-perkara yang tak molek, yang tak baik. Dan ia hanya-hanya semata tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita benar-benar menjadi hamba kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang bermaksud, dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia, malaikat, untuk beribadah kepadaku. Jadi kita kena renung ke arah diri kita, di bawah tanggungjawab kita, anak-anak kita. Ni ceritanya orang muda, pemuda yang masa mudanya banyak dihabiskan beribadah kepada Allah, banyak menghabiskan masa ia tadi dengan menuntut ilmu, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyuruh kita merebut masa muda dengan mengisinya dengan aktiviti yang boleh menghampirkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain, iaitu masa muda sebelum masa tua,
masa sihat sebelum sakit, waktu lapang sebelum waktu sempit, yakni sibuk, semasa kaya sebelum miskin, dan sewaktu masih hidup sebelum datangnya ajal. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah bersabda, dan sabdaan dalam hadis yang lain yang menyuruh kepada kita berebut peluang, rebut peluang masa muda ni lah, masa muda, dengan mengisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Kerana masa muda ni lah kita mudah, mana kata orang semayang sujud molek, rokok molek, dah mudah, bacaan pun mudah, jahar molek jelas, suara baik. Masa muda ni lah. Dan masa kita keadaan sekarang ni terdahap, umur kita 60-70 adalah dah main sakit gaul, kecil mani, darah tinggi, dah banyaklah perkara yang kita tak boleh. Nak rokok molek pun tak boleh, dah sekadar kemampuan yang boleh. Tetapi masa muda kita boleh rokok dengan baiknya, kita sujud dengan baiknya. Kalau pekat umur macam kita dah 60-70, kadang-kadang tak boleh semayang dah, sebagaimana lihat orang yang cegah orang yang muda semayang, dah duduk semayang yang atas kursi dah. Dah kita kena ingat, kita kena ingat, Allahu Akbar. Jadi masa muda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, masa inilah peluang yang begitu besar untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang masa muda dia jaga, dia beribadah kepada Allah, dia tidak mensia-siakan masa muda dia. Dah, dengan melakukan perkara-perkara yang tiada faedah. Lomba motor ke, dah lepak malang ke, buat perkara yang tidak berfaedah, itu merugikan mereka. Kita isilah dengan majlis-majlis ilmu, datang ke majlis ilmu, boleh mayang berjemaah di rumah Allah, itu penting bagi kita. Inilah di antara yang akan mendapat naungan Allah, teduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hitung disak lagi masa-masa kita muda dulu, macam mana kita mengisi masa muda kita. Kerana pada hari akhirat kelak, soalan khusus yang Allah Ta'ala tanyakan, sehingga sebelum kita berganjak di akhirat kelak, ketika akan berganjak kaki anak Adam itu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menanyakan kepada mereka tentang 4 soalan. Pada 4 soalan rebah kita mana ni lah. Nak jawab kan senang, bukan jawab dengan mulut kita dah. Atas dunia boleh jawab lah ke? Dah kecek ke, pusing kat mana-mana boleh lah ke? Tetapi pada hari akhirat kelak, amal kita yang jawab, amal ibadah kita yang jawab, amalan kita hak jawab. Kalau atas dunia kita benar-benar tunduk dan patuh pada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, insyaAllah selamat kita dapat menjawabnya dengan baiknya. Di antara soalan yang pertama tentang umur, an umurihi fi ma'afna, tentang umur, bagaimana kita habiskan. Dia tanya tentang umur ni pun, Allahu Akbar, nak jawab daripada kita lahir tu sampai daripada kita balik sehingga kita meninggal dunia. Dah, kalau kita meninggal umur 60, 80, 70 tahun, kita akan berhadapan Allah Ta'ala akan menjawab soalan ni. Tentang umur, bagaimana dihabiskan, bagaimana dipergunakan. Dah, hei, anggur kita, ngelur kita, nak jawab. Nah, yang kedua tentang masa mudanya, kepada apa dia habiskan masa muda? Masa segar molek, boleh nampak, boleh neting, tak ada masalah, suara gagah, dah boleh jogging, boleh hakak berah, boleh sebab, boleh baka. Masa tu buat apa? Ha, dipergunakan kepada mana? Ini soalan yang berat pada kita.
kita nak muhasabah, kita nak jawab balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak. Ini penting pada kita. Yang ketiga, tentang harta, bagaimana kita perolehi dan ke mana kita belanjakan. Tentang harta, Allah Taala tanya dua. Kita boleh mana, belanja mana. Dah. Allahu Akbar. Yang keempat, tentang ilmu. Kalau kita belajar, adakah kita guna, dipergunakan dalam kehidupan kita? Pak soalan. Tidak berganjak kaki anak Adam itu pada hari akhirat kelak, sehinggalah dia ditanya dengan pak soalan. Dah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kenapa kita masih ada peluang kepada kita, ada ruang kepada kita untuk sama-sama kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Dah. Jadi kita ada peluang, inilah nak beritahu kepada kita begitu beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kabur kita di atas dunia dan menceritakan perkara yang akan berlaku, telah menceritakan perkara yang telah berlaku, yang akan berlaku dengan adanya hari kiamat, dengan adanya syurga dan neraka. Dah. Jadi Allah Taala kabur dah, hak mana ahli neraka, hak mana ahli syurga. Banyak dalam Al-Quran telah menceritakan. Dalam Al-Quran juga baginda Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Balad, wa hadainahun najdain, yang mana Allah Taala kata, aku sediakan kepada kamu dua jalan, kamu pilih jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan, kita pilih. Dah, kita alhamdulillah yang hadir ke masjid, alhamdulillah. Bagaimana pula keluarga kita, anak buah kita yang tidak hadir ke masjid, malah yang tidak menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanggungjawab kita besar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Bukan sekadar saja kita yang hadir ke rumah Allah, yang semayang bersama dengan orang rumah kita. Bagaimana ke anak-anak kita yang telah mencapai usia baligh? Adakah dia solat cukup lima waktu? Ini persoalan yang perlu kita lihat. Persoalan perlu kita muhasabah. Tak payah kita pergi jauh-jauh. Bagaimana kita nak didik balik anak kita, nak tarbiahkan anak kita supaya kita tinggal mereka nanti kita selamat, kita berada dalam keadaan yang selamat. Keadaan yang macam mana? Mendapat amalan yang tidak terputus yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semua amalan anak Adam bila mana mati terputus kecuali tiga: sedekatun jariyatun, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua bapa dia. Justru itu kita nak tinggal anak kita menjadi anak yang soleh. Tak mau jadi koleh, tak mau jadi toleh, kita nak soleh. Soleh juruh. Kita tak mahu anak kita toleh, anak kita yang tak juruh, yang menghabiskan masa, yang tidak menunaikan tanggungjawab perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bimbang. Ini tanggungjawab kita ni. Kalau kita tinggal anak yang toleh, kita juga akan sengsara di dalam kubur, di alam barzakh. Tanggungjawab kita, kita tak menjalankan tanggungjawab kita, kita membiarkan anak kita. Tak. Kita membiarkan anak kita mencuri barang orang. Kadang-kadang kita suka pula anak kita yang mencuri, tanya pula mutalak berapa. Ini dalam masyarakat yang kita lihat. Ayah yang hadir ke masjid tak tinggal, anaknya curi ayah seekor, mutalak berapa ayah? Jadi dia menyokong
perbuatan anak tadi. Dia bila menyokong, tak sama. Ini kita tak sedar. Kita mari masjid, tak ada masalah lah. Yang pentingnya kita wahab, kita menempuh saham yang sama. Bila kita menyokong keadaan anak, kita buat dosa, kita turut sama. Mutalak berapa? Dia pula ambil ayah 5 ayah jom sokong. Tapi itu kullu lahmin nabata haram fannaru awla bi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, nerakalah yang akan menyambarnya. Kita tengok benda ringan-ringan, dah banyak perkara perlu kita hitung balik, kita baiki balik keadaannya. Kita bimbang ni dah, kerana mati kerana ni dia lihat bukan sekarang saja. Allah Ta'ala nyatakan mati ni datangnya bila-bila saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Cuma belum tentu je kita bila. Kalau kawan-kawan kita, mungkin sayang-sayang kita dah pergi dahulu pada kita. Kita turut ni, bukan kita tak pergi. Kita turut juga. Dah. Justru itu perlu kepada kita muhasabah banyak. Kita renung ni lah. Dia kata pemuda yang beribadah, dia mengenung dan muhasabah diri dia. Kita, walaupun sebut pemuda di sini, kita kena lihat juga kita. Dah apa tu orang muda? Kita kata redah lah apa. Eish, tak jadi juga. Dah, ada apa lama, 60-70 dah kata redah. Nak mati sekarang dah, sedap dia apa. Tetapi, masih lagi dalam keadaan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terjumpa 80-70 tak sedar lagi, karaoke lagi, karaoke lagi, kubur tu nak bagi dah, mari dah rumah tu balik lah mu. Karaoke lagi, karaoke lagu pula Allah, Allah orang muda lagu ha? Allah orang muda. Kalau nasyik tu sepohon kayu boleh dah. Dah. Ini lagu lain ni, lagu hak gocang ingguk kepala dan sebagainya yang melalaikan. Dah. Kalau kena nasyik apa yang menyedarkan diri, selimut putih ke, ingat juga kita ke mati. Dah. Walaupun hidup 1,000 tahun sepohon kayu, ingat kita mati. Ni ayat hak ingat mati, hak ingat muda semua. Eh, marah panggil muda, panggil pakcik. Hush, muda kena aku ha, tengok umbang dah sorak lagi, pakcik apa ha. Dah pergi dah kedai tu, dah pergi dah asap. Dia pergi kedai lah, kedai panggil abang ha, dah apa satu abang ha, dah panggil pakcik tak pergi tak marah. Dah. Ini suasana masyarakat. Saya cakap ini dalam suasana masyarakat kita gitu. Jadi kita nak baiki diri kita. Tetambuh terjerumuh kita orang mari masjid, orang mari surah, terjadi perkara yang begitu. Ini kita bimbang. Okey. Yang seterusnya, orang yang mengingati. Yang ketiga, orang yang mengingati Allah sehingga menitiskan air mata. Allah menegaskan dalam Al-Quran dengan firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya mereka yang beriman dan meningkatkan hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah hati kita akan menjadi tenang. Jadi kita sentiasa mengingati Allah. Tak, di malam kita bangun dan mengingati Allah dengan kita berzikrullah. Tak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini di antara afdhal zikri fa'lam, sebaik-baik zikir. Di antaranya
La ilaha illallah. Nah, kita berzikir dan mengingati Allah. Allah, Allah, ya Allah. Kita di malam hari kita berhasabah, kita menyebut nama Allah seorangan. Dan kita ramai-ramai buat galak. Dah, seorang nak mana? Ramai-ramai bersejik Allah, jebek habis lah. Dah, yang terbaiknya seorang kita duduk rumah, duduk bucu mana, ataupun temari masjid malam-malam, duduk bucu mana, kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu menitis air mata kita. Di dalam ayat ini Allah menyatakan kelebihan bagi mereka yang sentiasa mengingati Allah dan menjadikan ingatan itu sebagai satu cara menunjukkan sifat kehambaannya terhadap Allah. Dengan itu kita akan merasa bahawa Allah itu amat hampir dengan hambanya. Golongan yang sentiasa mengingati Allah juga akan mendapat ketenangan semasa ditimpakan musibah oleh Allah, dan ia akan lebih redha menerima segala ketentuan Allah. Bila mana dia sentiasa mengingati Allah, dia mengetahui bahawa dari Allah dia dijadikan, diciptakan, dan kepada Allah dia akan kembali. Apa-apa musibah yang akan berlaku pada diri mereka, dia tenang menghadapinya. Allah Ta'ala ambil nyawa anak dia, Allah Ta'ala ambil nyawa isteri dia, tenang. Kerana bukan milik kita. Dah, semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang, dia sentiasa mengingati Allah. Dah, kalau mangga tengok terjadi yang berlaku sehari dua pada kita dah, semua mayat jenazah telah kembali ke tanah air kita yang terhempas kena tembakan MH17 kita. Dah, yang mati Allah. Kadang-kadang kalau tak ada keimanan ni, hilang, hilang pegangan. Kalau kita ada pegangan, ingat kepada Allah, memanglah datang kepada Allah, kita pun kembali kepada Allah. Dah, sedih tu memanglah, memang sedih. Nabi pun sedih bila mana kematian puteri dan putera baginda. Sedih ni naluri manusia lah, sehingga dia maki Allah, sehingga keluarkan perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan dia beriman kepada Allah. Kerana terlampau kita fikirkan perkara tadi, terlampau sayang. Dah, semua itu milik Allah, kita pun milik Allah. Dah, itu penting untuk kita, kita kena ingat. Dah, jadi yang pentingnya kita bekal kepada ilmu, kita bekal amalan yang mana kita nak kembali kepada Allah dengan keadaan yang baik. Ya, seterusnya yang keempat, orang yang bergantung dengan masjid, terikat dengan masjid, hatinya terikat pada rumah Allah. Golongan ini termasuk mereka yang akan mendapat perlindungan Allah, kerana mereka ini menjadikan masjid rumah Allah sebagai tempat untuk beribadah, dan mereka juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan setia membaca Al-Quran, berzikir, mencari mereka dalam majlis-majlis ilmu. Ini di antara golongan yang akan mendapat naungan dan bayangan Allah Ta'ala. Di antara tujuh golongan, yang keempat ini iaitu orang yang bergantung dengan masjid, terikat dengan rumah Allah. Tiada waktu dia datang ke rumah Allah, melaksanakan ibadah di rumah Allah. Justru itu yang penting juga, kita menjagalah akhlak kita sebagai hamba Allah, sebagai tetamu Allah. Kita kena menjaga akhlak kita, akhlak menurut akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang mari masjid ini, orang yang meletak dak kepada kita harapan yang tinggi. Benarnya kalau kita salah masjid ni, rasa sejuk saja je, tak juara. Mudah orang kata. Jadi kita kena baiki akhlak kita, peribadi kita, biar jadi molek,
juruh baik kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, itu penting bagi kita. Dan kita sentiasa mengingati Allah dan sentiasa kita rasa sayang. Rasa tak pergi masjid ni tak boleh, gelisah hati kita. Ha, ini tangganya orang yang cinta hatinya terikat pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari itu, mereka yang hatinya sentiasa cinta dengan masjid, mereka juga adalah golongan yang akan mendapat hidayah dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana firman Allah Taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, mereka yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memperolehi sekurang-kurangnya dalam 7 golongan ini, supaya kita dapat berada juga dalam 7 golongan ini. Yang selebihnya, orang yang berkasih sayang sesama manusia kerana Allah. Lelaki yang dirayu oleh wanita cantik tetapi beliau menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Dan yang terakhirnya, orang yang bersedekah, ia sembunyikan sedekahnya, yakni ia tidak menceritakan apa yang diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawakan hasil yang terbaik kepada kita, untuk kita muhasabah dan kita merenung diri kita, supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa dan mengabdikan diri kita kepada Allah Taala. Mohon ampun, mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan. Apa yang penting kepada kita, amalkan yang baik, jauhkanlah perkara yang tak baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة عند العودة. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah